Halo teman-teman sobat YouTube. So, Rin Anaya kembali. Rin di sini main boba story lagi. Part 2. Di sini kan Rin udah buka semuanya ya. Ada yang kemarin tuh yang kebun. Kemarin tuh yang kebun, di sini kayak eksperimen. Di sini kan ada kayak kokoro itu kayak apa ya? Dibilang buat ya kayak ituan itu ruangan lah ya. Nah, terus kita pencet yang free. Itu dari 3 banding 3 kan dapat gratisannya. Dan terus kita buka lagi dapat barang, ada bubuk boba, ada soda. Soda lagi. Dan satu lagi kita pencet lagi ada boba, ada bubuk boba tadi, ada kayak gimana ya? Bebek atau ayam, ada bintang juga. Dan terus kan di sini kayak eksperimen gitu kan. Nah, Rin udah dapetin semuanya nih kawan. Dan terus di sini kita aku udah dapetin semua. Kalau misalkan kalian mau coba Rin pelanin ya. Di sini ada leci soda. Terus di sini ada Heart Boba, ada Gummy Boba, Gummy Bear gitu. Terus ada Pineapple Boba, Moon Boba, Mushroom Boba, Sprinkles, kayak meses gitu lah ya. Terus Pig Boba, Pea Boba, Bear Boba, Chick Boba, kayak gimana ya, ini bebek atau ayam lah ya, anak ayam gitu tapi bentuk boba gitu lah ya. Terus ada sapi boba, cow boba, dinosaur boba, ice cream boba bentuk ice cream, galaxy boba, terus planet boba, ada kodok boba, star bintang boba, flower, pineapple jelly. Pineapple ini nanas jelly lah ya. Terus di sini ada mushroom jelly. Mushroom jelly itu kayak jamur bentuk jelly lah ya gitu. Terus ada strawberry sapi boba, pink dinosaur boba, dan terus ada awan, ada panda bear, ada puppy bear, dinosaur boba, ini apa nih? Unicorn boba, rainbow heart boba, wet cat boba, Dear Boba, Sunflower Boba, Black and White Cat Boba, Brown Cat Boba, Polar Bear Boba, Dragon Boba, Dragon Fruit Boba, Rose Petalis. Ini kayak aku juga kurang tahu lah ya, yang ini, yang rose, sakura, pills, petalis, honey, madu dari lebah. Di sini ada marshmallow. Ini resepnya anak ayam 2 sama es batu. Terus di sini ada susu itu kayak krim, terus pineapple kayak jelly juga hampir,
krim Oreo, hard soup, terus sirup kodok, ya. Terus di sini Galaxy sirup, Flower sirup, Glitter sirup, Rainbow sirup, Sakura petalis sirup, Rose sirup, Polar Bear sirup, dan Dragon cream. Kalau kalian mau dibentiin, berhentiin aja dulu ya. Ini Rin udah ngasih resep yang Rin buka semua ini. Terus di sini aku mau ngasih ujuk kebun apa ya? Kebun madula ya. Rin udah dapat semua yang Rin punya. Ya, terus yang Rin punya itu hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Nanti yang leaders ini Rin taruh di komen description atau di komentar kode-kode ini semua, atau tidak aku kasih di apa, di TikTok Rin. Jangan lupa follow TikTok Rin ya. Rin udah punya TikTok juga, okay? Dan terus Rin punya apa nih, ada banyak duitnya gara-gara farming ya kan. Nah, terus di sini menu Rin kayak gini. Ada bebek, ini tema anak ayam by the way. Rin jualnya 20. Ya, kayak gini. Terus kalau misalkan mau photoshoot, ya photoshoot aja kayak semacam beginilah ya. Kita foto produknya. Kita bertema kayak gimana ya? Bagusnya gimana kawan ya? Contoh ini tema sakura. Nah, di sini ada sedotannya ya. Di sini kayak kertas. Oh, kayak taplak lah ya. Taplak tisu lah ya, kayak gitu. Dan terus kita foto shootnya. Okay, kita down. Kayak ganti background ituannya, we. Nah, terus di sini ada tentang madu-madu gitulah. Nah, terus kita ganti background ituannya. Di sini kita ganti warna biru. Di sini kasih warna biru. Kita kasih sedotannya. Kita kasih taplakannya. Tinggal pencet down. Yang Rin punya coba segini sih kawan. Tapi yang paling bawahnya bawa Rin isi. Terus kita main pelanggannya, kita pencet-pencetin. Terus di sini Rin juga punya kayak jualan food atau makanan. Selain minuman boba, Rin jual makanan ya kan. Makanan di sini kita pencet apa, duit kayak bentuk kue juga, tapi bukan kue gitu loh ya. Ya pokoknya semacam kue Jepangan. Nah, di sini buatnya Rin udah buka beberapa ya. Nah, udah hampir semuanya sih, tapi udah semuanya udah buka Rin.
udah Rin buka semua. Terus tadi di sini kan kayak ring base-nya udah Rin juga buka. Nah, dari part 1-nya Rin belum buka, jadi semuanya Rin buka. Terus add-in ini kayak buka-buka sprinkle-sprinkle gitu lah. Nah, terus yang Rin udah buka semua ini, terus the topping-toppingnya juga udah Rin buka. Terus di sini kita pencet lagi biar pelanggannya membeli makanan. Rin jual satu ini seharga 12. 12 kita klaim apa? Bikin stoknya 14. Terus di sini harga mau menaiki cooknya atau mau masaknya 90. Terus ada yang lebih mahal. Gaji itu berapa ya? Kayaknya Rin udah semua dinaikin deh. Oh, ini dong. Dinaikin. Ada yang sampai 54-an lah ya. Kita mentokin. Jadi 57. Kita mentokin 312. Di sini juga kita mentokin sampai 53. Apa namanya yang sekali masak tuh langsung 14. Di sini juga belum renaikin sih, tinggal udah semuanya udah renaikin, jadi kita naikin sampai 310. Ini juga sekali masak 10-12 gitu lah. Nah, kita naikin sampai 300 stok. Nah, 350 kelebihan tadi ya. Iya, tak apa lah. Nah, kita naikin tier martabak manis. Kita sampai 329. Ini kita udah naikin belum? Kita naikin sampai mentok strawberry cake sampai 314. Ini udah, dan ini kita upgrade biar paling mentok. Terus di sini udah, di sini belum kita mentokin sampai 40. Oke, yang beli. Wah, langsung habis gak tuh? Ya, paling ya gitu aja sih kawan. Tapi dari segi game Boba Story sih lucu sih. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya kawan, biar Rin semangat upload kontennya. Terima kasih. Arigato. Kontoni arigato. Arigato gozaimasu. Hai. Arigato. Arigato ne. Terus di sini ada unicorn. Oh iya, pas pertama di part pertama itu Rin belum punya kayak apa? Kayak pegawai gitu lah ya. Rin pas part pertama tuh gak ada pegawai kayak gini, yang kayak kodok, terus kayak bentuk boba, terus lencelot ya, Exelot. Nah ya, Rin agak belibet gimana gitu. Ya, Rin belum gituin soalnya. Terus di sini juga kayak Rin tambahin kursi-kursi, terus hiasan-hiasan,
Terserah kalian sih hiasannya kayak gimana. Terus lantai-lantainya Rin juga tambah-tambahin juga kawan. Terus di sini kayak ada giniannya. Terus furniturnya udah Rin buka semua sih. Udah Rin selesain dan udah kelar. Kita mau ganti yang mana ya? Yang ini aja kali ya. Magic. Magic. Itu ada di mana sih? Oh, yang itu. Bentar deh. Kita ke iniannya dulu. Contohnya yang cermin-cermin tadi di mana? Cermin. Oh, ini gimana sih maksudnya? Oh ya, di sini ya. Di sini juga ada jam, ada rak-rak buku lah. Terus, paling ya gini-gini aja sih kawan. Yang ringannya tahu guys. Ada yang ring tahu doang. Ya paling begitu aja, tapi menyenangkan. Ini game juga bisa online. Kalau kalian mau ituan, oh ya di sini ada buka apa desk itu kayak orderan secara online kayak GoFood lah gitu lah. Ibarat kata kayak GoFood kan lah. Di sini ada mesin leci, kita tambahin ini lah ya. Terus kita kasih cuman itu di sini lo kue kurang cocok hard berlope-lope berlope-lope jangan lope-lope lah. Kasih taro apa susu guys, taro apa susu, susu kayak terlalu gimana dia. Pemandu apa krim aja kali, krim lebih bagus, lebih lucu. Terus kita kasih penutupnya, kita tuin. Terus ada yang beli ini apa itu, kayak semacam sirup tapi nggak tahu sirup apa itu. Terus kita pakai paling ini ya. Contohnya ini kayak sakura kita ambil dari sakura kita ambil dari sini dan down. Terus kita unicorn boba kita ambil dan di sini kasih kayak kacang apa ini ya, kasih boba aja kali. Terus unicorn bobanya mana, unicorn, oh iya unicorn boba. Terus kita kasih cheese di sini apa ini ya, kesini aja kali. Terus unicornnya mana, unicorn, nah unicorn, oh 800 500 700 gitu. Kita pakai ini apa ini, kurang, kita pakai boba itu taro leci, itu pakai bear is the bear, bukan bear sih, kayak kucing gitu. No, bukan kucing. Nah terus di sini kita bagi honey, no, bukan honey sih. Nah kita pakai marshmallow. Terus kita
kita kasih nah es krim. Di sini ada pemesanan pick a boba api ku ini itu pick boba di mana pick boba nih. Terus di sini kita kasih strawberry. Biginya di mana ya? Ini biji anu ya. Down. Dah. Terus kita tuh harus tunggu 2 jam. 2 menit 1 per second. Di sini ada yang beli makanan. Ya paling kayak gini-gini aja sih, walaupun bosan tapi grafiknya bagus banget sih. Paling rekomen game ini banget sih, lucu soalnya dari segi grafiknya lucu. Terus ini game juga penghemat paket, bisa offline kan. Online kalau kalian mau buka kayak glass ini sih bayar sih yang pas itu. Nah kalau di sini juga kayak bayar juga pakai di coin juga. Oh ya, sampai sini dulu guys video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar channel ini berkembang. Nonton di Arigato. Hai.